mirip masalah perusahaan. Suara lu kenapa, Rip? Suara dia nih, San, suara gua hilang, gua kena radang. Oh. Ini perusahaan lagi enggak kondusif nih. Gimana ya jadinya? Iya, San, gua juga ngerasain, soalnya perusahaan juga ingin kesejahteraan karyawan. Oh. Ya udah, kalau kayak gitu kita demo aja. Kita berangkat kerja dulu. Nanti setelah istirahat makan siang kita omongin lagi sama serikat pekerja di ruangannya. Oke, kalau gitu setelah jam istirahat kita langsung ketemu di depan ruangan serikat pekerja. Oke, ya. Ya, Bu, ada yang saya ingin bicarakan dengan Ibu tentang pekerjaan. Oh iya, Pak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bapak ada keperluan apa ya datang sini? Ini, Bu, tempat perusahaan kami bekerja keadaannya tidak kondusif. Permasalahan apa? Ini, Bu, tempat perusahaan kami bekerja hanya pentingan semata-mata finansial saja, tidak pentingan kesejahteraan karyawan. Emang yang para karyawan minta itu seperti apa? Seperti Ibu keluar pulau atau jalan-jalan, Bu. Cuman itu saja, apakah ada yang lain? Jadi sederhananya kami menambahkan. Iya, Bu, jadi kayak seperti BPJS kesehatan serta family gathering yang kurang ada di perusahaan kami. Oke, baik. Keluhan Bapak akan saya terima. Dan nanti akan saya tempatkan para serikat pekerja dan perusahaan ini ke Bapak, agar supaya para karyawan Bapak semangat bekerja dan tidak memikirkan hal yang negatif terhadap perusahaan ini ke Bapak. Selain itu, apakah ada tambahan lain? Oh, para karyawan yang meminta rekreasi, konten gathering, dan BPJS. Kalau masalah finansial, apakah aman? Oke, baik. Akan saya catat di buku pencatatan saya dan nanti saya akan buat rapat pada perusahaan Bapak. Terima kasih, Bu. Oke, ya, Pak. Jadi, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat siang. Oh, selamat siang, Ibu. Ada apa ya, Bu? Oh, iya. Gimana nih, untuk manajer lo ada perkataan sebelumnya. Kita kan ada masalah nih, perusahaan kita dalam masalah finansial. Sebelumnya, secara pekerja ada berbicara dengan manajer. Kalau saya sih belum ya, Bu. Emang ada apa, Bu? Oh, iya. Gini loh, kenapa sih karyawan pada malam lo banyak keluhan yang kita tambah apa sih yang saya dengar ya dari apa sih. Karyawan begitu bilang kalau kita tuh gak mementingkan finansial dia. Oh, finansial kesejahteraan sosial mereka ya, Bu? Iya, kayak BPJS aja nggak mendapatkan terus sama family gathering. Nah, itu saya mau minta tanya nih. Misalnya untuk kapan ya rapat gitu manajer? Oke, kalau seperti itu nanti saya langsung tanya sama manajer ya, Bu. Soalnya kan manajer kita lagi sibuk, Bu. Iya, kalau menurut saya sih hari-hari biasa jangan hari biasa ya, jangan hari kerja. Kayak Sabtu atau Minggu aja. Dan untuk tempatnya enaknya di mana ya? Apa di ruang rapat atau di luar nih? Kayaknya bagusnya kita di dalam perusahaan aja, Bu. Tapi tergantung sih, kalau manajernya sibuk, kita bisa di luar, Bu. Oke. Tolong ya, Bu, beritahu saya kapan dan waktunya. Oke. Tepatnya juga beritahu saya, nanti saya akan beritahu kepada serikat pekerja dan para karyawan. Oke. Waktunya bisa. Terima kasih ya, Bu. Ya. Ada apa yang kamu ingin? Kamu ingin apa? 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 Kamu
pendidikan gitu. Ah, aku kamu tuh biasa banget gombal ya. Sebenarnya mau gimana kak gitu? Baiklah semuanya. Saya dari bagian sikat pekerja. Ya, Ibu Eki katakan benar. Ya, Bu Apis, ada dua orang karyawan perusahaan Ibu yang datang kepada saya menceritai semua keluh kesannya, yaitu Bapak Sony dan Bapak Syarif. Silakan Bapak Sony. Jadi gini, Bu. Selama kita bertahun-tahun di perusahaan PT Ning Sentosa, kita cuma mendapatkan cuma finansial doang, Bu. Jadi kayak hiburan itu kita kurang, Bu. Jadi kita tuh pengennya seimbang gitu, Bu. Jangan finansial dilebihin, tapi kita nggak dapat hiburan. Operator juga tuh butuh hiburan, Bu. Nggak cuma atasannya doang, gitu. Gimana, Bu? Kira-kira, kok pendapat Ibu? Jadi, maunya Bapak Sony seperti apa? Jadi, pengennya tuh kayak BPJS, kayak apa namanya, hiburan, family gathering itu diadain, Bu. Jadi, jangan kerja-kerja terus. Kita juga punya rasa bosan juga, Bu. Enggak harus kerja terus, kita harus berkreasi, jadi biar kita saling kenal sama keluarga, begitu, Bu. Baiklah, sarannya akan saya tanggung. Ya, bagaimana Bapak Syarif, ada yang mau disampaikan? Saya rasa itu sudah cukup, Bu, karena saya setuju dengan pendapatnya Bapak Sani.
sama yang labu sama sama bagian atas, jadi kita jangan kerja-kerja terus, jadi kita samain sama bagian atas biar kita juga sama-sama kenal sama bagian atas begitu, Bu. Iya, kan di sini kita kurang kan perkenalan antara bagian departemen satu dan departemen yang lain. Dan bagian produksi juga kurang kenal nih sama kayak sekretaris ibu siapa kita tidak tahu. Nah, makanya tuh dari acara family gathering ini, kita ingin tuh di sini tuh ada niat apa sih ya? Sendirinya ya. Pokoknya kekeluargaan kita tuh. Iya. Ya, gitu loh. Jangan sampai tertutup banget lah, Bu. Jadi kita harus jangan ada batas lah, Bu. Iya. Begitu, Bu, maksud saya begitu. Oke. Ada lagi? Kayaknya sudah, Bu, cukup. Gimana menurut Ibu? Iya, Ibu Apris, saya sudah membuat saran dan beberapa catatan dari ide saya sendiri mengenai prosedur perusahaan ini Sentosa. Ibu boleh melihatnya. Jika Ibu bersedia, Ibu boleh mengkonfirmasi saya lagi. Jika Ibu tidak, ya boleh. Baiklah, semuanya saran-saran yang sudah disampaikan akan saya tampung. Tetapi mungkin banyak permintaan, tidak bisa saya penuhi semuanya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya akan mengambilkannya satu persatu. Mulai mungkin dari BPJS. BPJS Kesehatan, nanti saya akan minta data semua karyawan kepada Bu Evi. Ya baik, Bu, saya akan memberikan semua data karyawan perusahaan Sentosa ini kepada Ibu. Baiklah. Nah, mulai dari BPJS sudah mulai saya jalankan. Dan nanti beberapa bulan ke depan kita akan mengadakan family gathering. Oke. Bagaimana? Saya setuju. Baiklah, Ibu Krisin sudah dicatat semuanya? Sudah, Bu. Nanti bisa dikasih ke saya ya kesimpulannya. Mungkin tidak ada tambahan lain ya? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada tambahan lain, saya akan tutup rapat kali ini. Dan kita akan mengucapkan hamdalah. Sekian untuk rapat kali ini. Selamat siang. Terima kasih, Bu Dita, atas waktunya. Kita saling kenal sama keluarga begitu, Bu. Baiklah, sarannya akan saya tanggung. Ada yang lain, Bapak Syarif? Selanjutnya. Sudah ke Bogor nih. Sudah Bogor. Lah. Jangan tahu, Pak. Udah deh, lu aja. Udah langsung dari